Pasti, soalnya saya nomor satu. Terima kasih, Yang Mulia Magepong dan juga Yang Dipertua. Tujuan utama lesen import ataupun approved permit AP dikenakan ke atas kenderaan bermotor yang diimport termasuklah kenderaan elektrik adalah untuk memantau dan menyokong perkembangan industri otomotif tempatan supaya selaras dengan hala tuju dasar otomotif nasional ataupun NAP 2020 untuk menjadikan Malaysia sebagai hub otomotif serantau bagi pengeluaran cekap tenaga ataupun Energy Efficient Vehicle, EEV. Secara umumnya, dasar mengenakan AP ke atas kenderaan CBU import masih relevan dan perlu dikekalkan berdasarkan kepada justifikasi-justifikasi tambahan seperti berikut. AP merupakan satu mekanisme pengumpulan data dan maklumat bagi tujuan pengawal seliaan dan penambahbaikan ke atas dasar dan garis panduan semasa berkaitan pembangunan sektor otomotif di Malaysia. Kenderaan CBU baru atau terpakai boleh diimport melalui mekanisme AP sedia ada dan tetapi hendaklah tertakluk kepada syarat-syarat yang dikenakan oleh MITI seperti syarat ekuiti Bumi Putra, modal berbayar minimum dan lain-lain. Pemansuhan AP boleh mendorong kepada pengimportan atau lambakan kenderaan CBU yang tidak mematuhi piawaian teknikal dan membahayakan pengguna kenderaan di jalan raya dan mekanisme AP adalah bertujuan untuk membangunkan industri otomotif secara inklusif yang merangkumi agenda meningkatkan pelibatan usahawan Bumi Putra dalam rantaian bekalan industri otomotif. Seperti mana yang telah diumumkan dalam bajet 2023, pengecualian sepenuhnya duty import dan duty excise yang disediakan oleh kerajaan adalah terpakai untuk semua jenis EV, termasuk kenderaan komersial elektrik dan juga motosikal elektrik. Bagi EV yang diimport dalam bentuk CBU, insentif ini adalah terpakai sehingga tahun 2025, manakala bagi EV yang dipasang secara tempatan adalah sehingga tahun 2027. Selain itu, pengecualian sepenuhnya cukai jualan turut diberikan kepada EV yang dipasang secara tempatan sehingga tahun 2027. Selaras dengan hasrat untuk mencapai pelepasan karbon sifar bersih ataupun net zero seawal tahun 2050, salah satu misi di bawah New Industrial Master Plan 2030 iaitu Push for Net Zero telah menggariskan EV sebagai pemacu pertumbuhan utama ekonomi hijau. Bilangan EV yang telah berdaftar di Malaysia sejak tahun 2011 sehingga September 2023 secara khususnya jenis bateri electric vehicle untuk kesemua jenis kenderaan termasuk komersial dan motosikal telah mencecah 12,000 unit. Bilangan EV berdaftar telah mencecah 3,400 unit pada tahun 2022 dan 7,500 unit pada 2023 ini sehingga September berbanding purata 300 unit pada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih. Yang Mohamad. Kepong. Ya, terima kasih Menteri dan terima kasih Speaker. Industri EV ini penuh dengan birokrasi dan red tape. Untuk membawa kenderaan EV, kena approval MITI. Untuk berjalan di jalan raya, approval daripada MOT. Charging station melibatkan approval daripada Kementerian Kerajaan Tempatan dan Kerajaan Negeri-Negeri masing-masing. Kemungkinan juga bateri EV melibatkan Kementerian Alam Sekitar. Jadi saya minta Menteri mencadangkan di Kabinet untuk mewujudkan satu agensi tunggak di bawah Jabatan Perdana Menteri. Segala polisi peraturan diluluskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Semua kementerian-kementerian wajib mematuhi. No question asked. Saya minta pandangan Menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kepong. Memang isu ini pernah dibangkitkan sebelum ini. Ini berdasarkan nombor pengecasan yang ada di Malaysia. Memang sasaran kita memang agresif. 10,000 pengecasan EV pada sehingga tahun 2025. Dan memang kegunaan awam ini memerlukan tahap komitmen di semua peringkat kementerian, semua peringkat agensi dan juga pemain industri. Tapi semua pemegang taruh memang terlibat di dalam proses ekosistem EV ini. Kita di MITI ada memainkan peranan sebagai peneraju dan juga penyelaras. Ada dua peringkat, satu ialah di pasukan petugas EV kebangsaan ataupun National EV Task Force. Yang keduanya di peringkat kabinet pun ada sebenarnya yang diwakili oleh menteri-menteri yang berkenaan. Satunya jawatan kuasa pemandu, yang dipanggil jawatan kuasa pemandu EV kebangsaan. Dan baru-baru ini contohnya kita telah melihat bagaimana proses ini telah ditambah baik melalui Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan atau KPKT. KPKT atas usahanya seperti diumumkan oleh Menteri KPKT pada 12 Oktober lepas, isu-isu tempoh pemprosesan dan keselamatan telah
diselesaikan dan EV di peringkat PPT yang dulunya 33 hari sekarang dah jadi 7 hingga 14 hari untuk membantu pengecasan EV. Tapi yang berhormat Kepong, kita perlu menyelaraskan dengan Kementerian Ketenteraan dan agensi-agensi yang berkaitan kerana dari segi undang-undang dan garis panduan masih lagi terletak di sana. Tapi alhamdulillah dengan kabinet ataupun Jemaah Menteri telah memastikan memantau dengan pelibatan menteri-menteri yang berkenaan dalam mesyuarat National EV Steering Committee. Terima kasih, Tuan Muhammad. Kuban Patu.